tiada lecak, tiada takungan air, sudah tiba masa stadium lain memperbaiki padang, TMJ. Pemilik kelab JDT, Tunku Ismail berkongsikan situasi keadaan padang di Stadium Sultan Ibrahim sebelum sepak mula perlawanan Liga Juara-Juara Asia yang membabitkan pasukan JDT menentang DG Pathum United. Hujan lebat turun sejak jam 1 petang tadi namun kondisi padang di SSI berada dalam top condition, tiada lecak, tiada takungan air. Soalan saya kepada MFL dan FAM, memandangkan liga akan berjalan ketika musim hujan, monsun bermula musim hadapan. Adakah kami akan bermain atas sawah padi di stadium-stadium lain? Inilah sebab pentingnya mempunyai padang permainan dan sistem perpaipan yang bagus. Sudah masa semua pasukan dan negeri memperbaiki padang stadium masing-masing. Sebelum ini, Tunku Ismail juga turut mempersoalkan keadaan padang di SNBJ selepas konsert yang diadakan di sana, rumput padang jenis Zion Zoysia yang ditaja oleh Tunku Ismail berada dalam kondisi yang sangat teruk. Kualiti padang yang baik mampu meningkatkan kualiti Liga Malaysia dan sudah tiba masanya setiap kelab memperbaiki padang di stadium masing-masing. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.